Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Barusan kakek Benson habis pulang dari ladang. Di sini saya ingin mengambilkan pesanannya saudara kita yang ada di Semarang. Ini mau dikirim ke Semarang. Mando ini dia pilih di video beberapa waktu lalu. Yang ini udah dimaharin orang Semarang. Dan hari ini saya ambilkan dan mungkin bisa diceritakan sedikit ini Pak, ini sudah katanya sudah melalui ritual kayak iya. Ya, apa tantangannya kayak apa yang harus dijaga dan apa dihindari. Kalau sudah di ritual ini dia jangan terlangkah, jangan terlangkah, jangan terlangkah. Oke. Lain sama 711 mentawa di ritual kemarin tuh ya. Jadi itu ya, jangan dilangkahin menurut kakek. Ini mando yang sudah diritualin dan dijaga untuk perawatan bilahnya ini agar menjaga dari karat, cukup dioles minyak. Ya, bisa juga minyak oli-oli kah, singer itu ya. Minyak mesin jahit itu bisa untuk perawatan biar enggak berkarat, tidak berkarat. Ini karena ini sudah tajam banget. Nanti saya coba untuk potong kayu ya. Kita coba potong bambu. Yang besar seperti ini ya. Tebal bambunya segini ya, besar banget. Lihat, tidak ada keriting, tajam sekali dari Om kakek Betson. Rasa lagi ini sudah terasa sangat luar biasa. Nanti dioles minyak aja. Nanti saya olesin dari sini, nanti di sana kalau sudah datang perawatannya cukup dengan minyak singer kalau punya. Nah, seperti ini panjangnya 46 cm bilahnya sesuai pesanannya abang di Semarang di Jawa Tengah dengan ukiran seperti ini. Sebelum saya kirimkan hari ini atau besok, saya akan perlihatkan bahwa semuanya baik-baik saja, tidak ada cacat ini. Karena beberapa waktu lalu saya pernah ngirim dari saya masih mulus, tapi sampai di sana misal ini kok misal cowok ini. Nah, ini masih mulus bagus ya. Nanti akan saya coba pakai memotong. Ini bulunya seperti ini. Oke. Dan ada anak pisau juga. Dari kayu apa nih anak pisau nih? Pengeris kah ini? Iya, pengeris. Oh, ini enggak ada anak pisau. Enggak ada. Oh ya. Iya. Oh iya, nanti enggak apa-apa enggak ada anaknya. Seperti ini. Namanya belum menetas. Seperti itu ya. Abang yang ada di Semarang
penjelasan singkatnya dari kakek Peterson. Ini sulatnya namanya ini sulat Kaman, saya lupa di sini juga Kaman. Kaman namanya Kaman. Terus ini dari jenis apa? Ini dari kayu apa, Om? Kayu penguan. Penguan, kayu penguan, ada gagangnya. Ini kerunggang. Kerunggang semuanya pakai tiga tembusan. Itu ya, Bang, yang di Semarang. Mas yang di Semarang semoga bisa membawa manfaat baik dan bisa menjaga mandu ini, merawat mandu ini dengan baik, dan saudara kita yang di Semarang sudah menjadi bagian dari budaya Dayak pada khususnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.